sekarang menuju ke mana ya? Ke Hulu Langat. Katanya nak mandi Sungai Congkak. Nak. Di mana, di mana? Okeylah, sebelum meneruskan perjalanan ke Hulu Langat, apa kata kalau kita singgah ke satu kedai donat ni, nama dia Big Apple. Kedai ni memang famous di kalangan budak-budak bandar sebab kedai ni sedap sangat donat dia. Kalau tak percaya, jom kita tengok. Ha, inilah dia kedai donat Big Apple. Dekat sini macam-macam donat, macam-macam jenis perisa anda boleh dapat dekat sini. Warnanya pula menarik. Ada warna kuning, warna merah, warna hijau, macam-macam lagi tak terkira. Ha, tengoklah tu, Ika dengan Mi sibuk nak pilih donat, tak tahu mana satu sebab banyak sangat pilihan yang boleh dibuat. Dah selesai bayar, dah selesai beli semua dan kita orang pun meneruskan perjalanan kita orang ke Hulu Langat. Dan perjalanan ni mengambil dalam masa 2 jam sebab tengok je lah. Okay guys, kita nak sesat. Salah masuk jalan dia pergi ke Pucung, patutnya menghala ke Kajang. Ni gara-gara Arif dengan Mi. Daripada Shalom nak pergi ke mana? Hulu Langat. Hulu Langat. Naik Pucung. Naik Pucung dulu, lepas tu pusing balik. Boleh. Ha, jauh juga kami berjalan hari ini. Tapi pemandangan hari ini memang cukup cantik dan cukup menenangkan kita orang. Jalan lagi. Yang kali ke apa yang ni? Macam itu marah Ika. Tak adalah. Katanya dah tak ingat. Tak apa. Tak kesian Mi nak mandi sungai. Katanya sebab ni cuaca macam nak hujan. Macam nak mandung. Tak tahulah sebab kaya dah. Mi je nak mandi. Ha, masa kita orang andui ke Sungai Congkak tu, kita orang terjumpa satu gerai ni. Gerai ni specialnya ada jual pau. Macam-macam pau ada. Ada pau kaya, pau ayam, pau daging, semua ada. Yang penting lebih daripada 10 perisa yang dijual kat sini. Harga pau ayam dan pau daging kat sini dijual pada harga RM1.50. Dan untuk pau-pau yang lain selain pada itu hanyalah dijual pada harga RM1 saja. Murah kan? Ni sebelum kita pergi ke air terjun, kita nak beli dulu untuk buat makan-makan. Tengah kita orang berjalan sesat semua, air sampai juga. Ini dah tepatnya Mi je mandi. Saya tak mandi. Saya dengan Ika makan je. Jom. Jelas lah dengan Mi. Tak mandi ya. Tak mandi. Hey. Kita lah, Mi. Mau tipu ke? Hey, kenapa pula muka ni tu? Ha, jom kita tengok balik semula. Dia tak kena. Sekarang kita orang sangat jealous sebab ni dapat mandi. Kita orang tak bawa baju. Budi dah 2 jam kan tak bawa baju. Jom makan je. Budi. Sekian kasih. Okey, dekat sini ada menyediakan perkhidmatan untuk sewa pondok. Kot-kot lah kalau anda nak rehat ke, nak tukar baju ke kan. Tapi rasa tak payah kot sebab harganya RM25 sekali sewa. Daripada sewa, baik anda duduk kat luar, ambil angin, tengok pemandangan lagi best.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku helah, kau selalu ada. Mi monyet. Nampaknya sekarang hari dah hujan tau. Dah nampak dah titik-titik hujan, dah hujan. Jadi terpaksa saya juga balik. Aku tak tahu nak balik mana sebab janji appointment pukul 5. So, kita dah masuk kereta. Pergi dah mana-mana eh. Akhirnya sampai juga kita orang ke rumah keluarga angkat yang disebut tadi. Inilah dia ayah angkat kita orang. Dekat sini kita orang berehat sekejap sementara tunggu hujan reda. Lepas tu mak angkat pula suruh makan. Jadi kita pun makan lah dulu. Lepas makan hidangkan pula dengan minum petang. Selepas minum petang baru kita orang teruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Selepas makan tengah hari, kami dibawa ke satu lagi tempat yang menarik. Kalau nak tahu, jom tengok. Okay, kita dah pergi dekat Ater Jones Sungai Congkak. Kita dah pergi makan dekat rumah pakcik angkat. Dan sekarang lepas tu kita dekat Sungai Lok Village. Okay, dekat sini tempat ni memang best sebabnya memang lain pada yang lain. Tempat dia ni tempat baru. Kalau korang nak mandi ke air terjun ni memang special sangat. Nak tahu dia? Ada. Inilah sungai dia. Cantik kan? You guys yang dekat luar sana tu, kalau suka barbecue, boleh datang sini. Sebab dekat sini ada tempat barbecue. Boleh bakar-bakar. Dari pagi sampailah malam, kita berjalan tak kira penat. Yang penting, seronok. Okeylah you guys, jumpa lagi di lain masa. Bye!